Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba buat materi tentang pasien SKDP yang datang tujuannya hanya kontrol saja. Nah, pertama yang dilakukan seperti biasa itu login terlebih dahulu. Kemudian registrasi diklik, input data diklik. Kemudian masukkan pasien yang mau surat kontrol atau datang hari ini ya, untuk kontrol ya. Ini saya coba menggunakan pasien atas nama, kebetulan hari ini dia kontrol ya, rumah Isya. Di nomor KA-nya tinggal di enter, pilih cek kerujukan kartu PIKER. Nah, seandainya kalau di sini nggak bisa, itu bisa jadi di free claim-nya juga tidak bisa. Jadi di inputnya di free claim saja, sepertinya seperti itu karena harus diedit itu. Nah, kalau kayak kasus Dian tadi kan seperti ini muncul, namun tidak bisa dikirim atau dituju surat kontrolnya. Jadi caranya seperti ini, teman-teman. Nah, SKDP-nya diklik, surat kontrolnya kan sudah dibuat oleh polinya. Di nomor surat diklik spasi. Nah, kemudian DJP-nya siapa ini? Ntar saya cek dulu dokternya siapa dia. Dokter anak. Sebelumnya dokter Hani. Dokter Hani. Hani. Dokter Hani. Dokter Hani. Nah, untuk tujuannya itu pilihnya konsul dokter. Flex foldernya dikosongkan saja. Ini juga dikosongkan saja. Asesmennya itu tujuan kontrol. Nah, jika sudah seperti ini, ya, itu diklik simpan. Seharusnya kalau misalnya bisa, itu tidak akan muncul notif gagal, tapi sukses. Coba ya. Nah, sukses. Nah, kalau udah seperti ini, si pasien sudah bisa dilayani di rumah sakit kita. Nah, tinggal dicetak aja SPP-nya. SPP. Nah, bisa ya. Kunjungan kontrol ulang. Nah, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.